guys, welcome back to my YouTube channel dengan gue YP Daniel. Channel kita nyok makan guys. Sore ini kita mau makan apa nih, An? Kita hari ini makan bakmi ya. Bakmi. Kita makan bakmi. Bakmi di daerah Mangga Besar 8, guys. Itu namanya Bakmi Boy ya. Yep. Mangga Besar 8 nomor 45. Penempatannya itu di sana tuh, guys. Lu bisa lihat ya di situ ada mie karet, mie halus, lengkap ya. Mie halus, bihun, locupan. Lengkap pokoknya, guys. Jadi udah gua sih belum pernah makan sih, belum pernah nyoba, pengen nyobain makannya. Kita kesana ya, guys. Yuk. Sore kau. Sore. Siapa nih kau? Bakmi Boy. Bakmi Boy. Nah, kok Bakmi Boy ini saya dengar dari teman saya katanya porsinya mantep nih kau ya. Puji Tuhan, emang mantep. Mantep ya, mantep ya, banyak ya. Iya. Nah, Bakmi Boy ini bukanya sejak kapan sih kau? Dari papa, mungkin sekitar tahun 60-an. 60-an? Iya. Berarti ini udah generasi keberapa? Kedua. Kedua ya. Ke anak. Dari tahun 60-an ya. Iya. Buset guys, dari tahun 60-an berarti udah 60 tahun ya. Kurang kali lebih ya? Kurang lebih 61 tahun ya. Oh, nah di Bakmi Boy ini jual bakmi apa aja sih kok? Bakmi karet, ya? Bakmi keriting, kue tiaw, bihun, locupan. Tuh, ada locupan juga loh guys. Nah, terus? Iya. Menu yang lain ati ampla, telur muda, jantung, bakso sapi, bakso goreng. Oh, ada bakso sapi, bakso goreng juga. Iya, sama pangsit goreng. Ada pangsit goreng. Nah, iya. Di sini bukanya jam berapa kok? Jam 5:30 sampai jam 3 sore. Bukanya hari apa aja? Non-stop. Hari di tanggal merah juga buka. Iya. Us, mantep nih. Termasuk Idul Fitri. Yang paling utama di sini halal. Yo, halal ya, itu yang utama ya. Iya, halal. Oh, ini ayamnya berarti ayam asin gitu ya? Enggak, ayam kampung. Ayam kampung ya? Iya. Ayam putih bukan, kan kadang ada ayam kecap, ada enggak, ayam. Enggak, ayam putih. Ayam putih ya, jadi iya. Asin ya. Oke, kalau gitu udah enggak sabar nih guys mau nyobain gimana nih rasanya nih. Thank you ya, kok. Yuk, duduk silakan. Waduh. Kebetulan kita ini kesorean ya. Kesorean bener, Bang. Tadi gue mesen bakmi halus enggak? Bakmi halus, enggak ada. Cupan juga ada ya. Iya. Nah, tuh lengkap tuh guys. Tuh di situ ada sami karet, mie halus, bihun pun ada ya. GoFood, GoFood. Terus di sini juga bisa pesan online ya. Ada GoFood ya. Bisa. Namanya Bakmi Boy ya. Tuh guys, pesanannya tuh. Oh banyak loh, banyak. Satu porsi mie karetnya. Ini porsi ini 25 guys, tapi ya worth it lah ya. Banyak mie karetnya ya. Banyak bro. Ini juga ayam apa, ayam asin gitu ya. Nah ini ada bakso goreng nih, bakso ayam udang. Ini satunya 6.000 guys. Itu berapa ya? 3 ya kita ya? Iya. Oke, dan kita pesan ini juga. Ini ada apa, bakso pangsit sama ada telur muda juga di sini guys jual. Jadi komplit ya. Ini kayaknya juga si amplanya nih kayaknya, ya? Doi. Oke. Oke guys, udah gak sabar ya kita mau coba. Kita doa dulu ya guys. Guys, protokol kesehatan pakai hand sanitizer. Mantap. Ada ini juga guys. Tongcai tuh, bagi kalian yang suka tongcai. Ambil sendiri ya, terus daun bawang ya. Daun bawang juga ada. Daun bawang. Oh, aduh. Sambal, lengkap. Yeah. Mie karetnya gede-gede ya. Iya. Guys, besar casingnya. Terus ini apa ayamnya, ayam asin ya. Nah ini mie karetnya tuh. Segini 25.000 masih worth it sih. Iya. Soalnya banyak. Ini bro mangkoknya. Mangkoknya juga mangkok gede ya. Mangkoknya gede loh. Iya. Iya kan? Nah ini mangkok yang biasa kita kalau beli mie kan beda tuh. Iya mangkoknya beda ya. Iya kan? Ya beda kan? Iya. Ukurannya. Ya, guys, gue cobain dulu ya. Sikat, guys. Wah, dia udah main starter terus. Gila ini.
Padahal gue baru ngaduk-ngaduk. Ini baminya gurih enak. Terus baminya kan kadang ada, kita makan bami gurih, tapi di tenggorokan kayaknya ini ya. Kenapa itu? Apa namanya, aus-aus, suka aus gitu. Oh, ya. Aus. Kenapa? Yeah. Berarti lu kurang minum ya, bro? Itu kalau gitu banyak kami micin. Kalau ini enggak, guys, enak. Gurihnya benar-benar gurih. Wangi lagi, bro. Wangi. Halal. Halal. Ini gue makan baminya aja gini bisa. Iya. Yeah. Gue pakai kuah dikit ya. Ini sih porsinya kayak ini lebih banyak dari yang porsi satu gitu ya, kalau yang biasa-biasa ya. Kayak orang mungkin porsi jumbo ya. Satu setengah kayak ya. Banyak. Cukup nih satu. Ini gue pakai ini, guys. Tongcai. Tongcainya, guys. Yuk. Sikat dulu, guys. Nah, ini gue mau nyobain ini nih. Pangsitnya nih, guys. Telur muda sama baksonya nih, guys. Tunggu. Bener kata lu, bro. Mie-nya wangi. Wangi ya? Terus juga nggak ini di tenggorokan ya? Gurih ya? Sambal nih, guys. Ayam nih. Oh, dia sambalnya cair ya. Gua aduk dulu nih, guys. Pangsit goreng ini lumayan sih ukurannya ya. Coba lihat tuh. Oh, ini gila ini. Isinya banyak loh. Hah? Dikasih ampela-ampela gitu tuh. Ya. Tuh. Beli pangsit, bakso, kasih ampela-ampela gitu. Topping-toppingnya ya. Iya. Masih lengkap ya. Heeh. Oh. Telur mudanya ini. Oh, mudanya gede loh. Jar, guys. Tumben lu makan telur muda, bro. Gue yang suka yang muda-muda, bro. Oh, biasanya lu sukanya daun muda, bukan? Pangsitnya juga tadi, dalamnya ada isinya ya. Gila. Tuh ya, lu lihat tuh, pangsitnya dalamnya ada isinya tuh. Ada ayamnya ya? Iya. Ini karakter mie-nya memang... Mie karet ya? Mie karet, dia kenyal. Nah, ini bakso sapinya nih. Enak, lembut, guys. Daging sapinya berasa. Aduh. Biar, guys. Gue cobain ini, bro. Baso gorengnya ya. Baso goreng ini ayam sama udang ya, bro? Iya, ayam sama udang. Tadi gue tanya. Segini 6.000. Satu ini 6.000. Worth it lah ya. Udang ya, ada udang ya. Yoi. Soalnya. Sekarang, lanjut nih. Wangi. Wangi udang. Ini dari amplanya. Oke lah, 6.000 ini enak. Terus ini gue gak nyangka ya, cuma pesan bakso sama pangsit. Tapi... Mangkok ya? Dikasih. Ada tambahan isian ayam, ya kan? Ayamnya, topping ayamnya juga dikasih. Ada ya? Topping ayam, ada ampla. Di tempat lain kayak belum tentu, guys. Berarti kalau kita pesan kan tempat lain biasanya... Ya, pangsit ya pangsit gitu ya. Iya kan, bakso pangsit ya, bakso pangsit ya. Paling ya ada sayur ya. Kuahnya paling juga tempatnya kecil ya. Plus ada paling sayur, dia nggak kasih tambahan ayam. Enggak. Ini halal ya, guys? Halal ya. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau mau makan di sini atau bungkus ya, bisa, via online ya. GoFood ya, namanya Bami Boy. Terus kalau udah tahu, itu juga ada nomor HP-nya itu 0812-1977-8283. Iya, tuh guys. Ini untuk pemesanan bisa via WA ya. Gila, ini dari berapa? Tahun 60? Dari tahun 60, ini udah generasi kedua turun-menurun ya. Tadi si kokonya ya. Iya, kebayang nggak ya? Tahun 60. Berarti udah 61 tahun, guys. Ini benar-benar legend ya. Rame ya. Biasanya tuh jam pagi-pagi udah rame ya. Iya. Pagi. Nah, ini kebetulan kita kesorean ya. 2:30 kita datang, guys. Dikit lagi tutup, 1/2 jam lagi. Makanya kita banyak habisan ya. Pagi biasanya orang bawa buat kantor, sarapan, pangsit. Isinya masih ada. Banyak sih isinya ya. Bentar, guys. Bakminya udah habis. Sikat, guys. Kok nggak ayamnya? Iya. Ini banyak. Baksonya, guys.
Gila, mantap guys. Gila, gue segini. Kenyang ya? Kenyang. Kenyang ya? Biasa gue udah mangkok. Yang penting halal ya? Tapi ini satu, udah cukup ya? Iya. Halal, halal. Ini halal guys. Halal. Dan ternyata tadi kita tanya sama pokoknya juga, dia selain di GoFood, ada di GrabFood. GrabFood. Sama Shopee GoFood, Food ya? Shopee Food juga ada. Iya. Jadi tinggal buka aja. Iya, aplikasinya namanya Bakmi Boy ya? Iya, Bakmi Boy, Taman Sari ya? Iya. Mangga Besar 8, tinggal nomor 45 guys. Oke, sangat selesai vlog apa makan kita sore ini ya. Yep. Thanks ya guys sudah nonton vlog video makan kita sore thank ini. Thank you udah temenin. Kalau kalian suka tolong ini guys, share, like, subscribe ini guys, klik tanda lonceng biar kalian dapat notifikasi tempat makan terbaru yang kita datengin ya. Betul. Terus kalau kalian tahu tempat makan yang belum banyak dikenal orang, harganya receh, rasanya enak, boleh guys komen di sini. Oke guys ya. Yep. Gitu. Oke, kalau gitu thank you ya guys.